dilakukan di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati itu adalah suatu bentuk respon cepat menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada arahan Kementerian Kesehatan bahwa vaksin Moderna ini bisa untuk masyarakat umum, tentunya dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Dan alhamdulillahnya kami di Jakarta Timur menjadi satu-satunya puskesmas yang akhirnya dipercaya untuk menjadi pelayanan vaksinasi Moderna bagi umum. Bu, untuk masyarakat yang memiliki komorbid sampai tahap mana mereka masih diizinkan untuk vaksinasi Moderna ini? Ya, tentunya yang tadi pertama belum pernah divaksin dosis 1-2. Kemudian ada peringatan dari dokter bahwa yang bersangkutan layak untuk divaksin Moderna. Apakah akan berlanjut setiap hari atau bagaimana, Bu? Ya, tentunya kami berharap berlanjut ya. Karena kami diberikan kuota atau alokasi vaksin dari provinsi yang tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hari ini, karena kita kami kemarin membuka link ya agar lebih tertib. Kita ada sekitar 50 untuk masyarakat umum. Dan kemudian kami juga hari ini sekaligus untuk memberikan vaksinasi booster bagi nakes klinik. Nah, ini kan merupakan jaring kami sudah ajukan kuota vaksinnya sehingga hari ini bisa sekaligus vaksin.